Nah guys, buat kalian yang bingung kalian mau joki di mana, kalian langsung aja ke joki ke tempat gue ya guys ya. Karena ini yang joki itu gue sendiri coy. Pengerjaan tuh aman, cepat dan terpercaya ya guys ya. Kalian bisa langsung aja cek testimoninya juga coy. Nah, buat kalian yang bingung juga mau top up diamond di mana, kalian bisa langsung aja ke Kimraster ya guys ya. Karena ini adminnya gue sendiri coy dan pengerjaannya itu cuma 1 sampai 10 menit ya guys ya. Karena ini cepet banget coy. Kalian langsung aja order ke gue juga ya guys ya. Oke, seruput gasken. Oke guys ya, jadi di video kali ini gua nggak bikin tutorial dulu ya guys ya, karena di sini gua nih pengen curhat dulu nih ke kalian nih gitu kan. Kapan lagi curhat ke di YouTube itu kan anjas. Ini by the way gua lagi kalah guys ya, pakai link gua cari-cari konten yang menang. Kalah mulu anjing dari tadi. Akhirnya di game ini menang juga coy. Dari tadi gua main 5 kali lost streak anjing. Kampret kampret. Dan ini by the way juga solo rank ya guys ya. Jadi gua ketemu trio dan untung trionya di sini kenal gua gitu kan. Jadi gua dikasih mid coy. Nah jadi gue tuh pengen cerita ya guys ya, gue tuh sebenarnya bingung guys. Kan ini berhubung gue kan gak keterima nih di e-sportster Indonesia kan. Kampret juga nih adminnya nih, gak tahu gue bingung kenapa bisa gak kepilih guys ya. Padahal akun gue nih kayak lumayan gitu kan, win rate tinggi, hashtagnya tinggi, win rate apa ya, MMR tinggi-tinggi. Cuma gak keterima, gue bingung gitu sama e-sportster nih maunya apa gitu kan. Mau cari spek yang kayak mana sih gitu biar keterima. Temen gue aja mythic 700 aja keterima, masa gue yang segini gak keterima. Gue sih kayaknya nggak ngerti sih sama konsep acaranya itu gimana gitu kan. Kayak ada harus pakai orang dalam anjing. Cuma nggak tahu juga lah guys ya. Biar aja. Jadi karena berhubung juga gue kan nggak keterima di poster itu kan guys. Jadi gue pengen nanya sih ke kalian. Kalian tuh mau gue facecam aja di YouTube atau kayak gini aja nih, kayak reaction gini gameplay gue gini. Kalian maunya tuh yang kayak gimana guys? Kalian mau gua reaction atau gua pakai facecam guys? Jadi kalau misalnya kalian mau gua facecam, nanti gua tuh bisa beli PC dulu. Jadi kayak gua kalau udah beli PC, gua bisa facecam sekaligus gua bisa live juga ya guys. Mungkin gua kalau beli PC juga gua bakal test live ya di Facebook. Kalian pada mau nontonin enggak guys kalau gua live Facebook guys? Jadi kalau gua beli PC, gua live Facebook, kalian pada mau nontonin enggak? Ini kampret nih. Kita dirusuh mulu anjing. Sabar, kita ambil dulu kali. Santai, santai. Jangan ke reset. Oke, mantap. Retri. Oke, nice sekali. Dapat buff ya, guys. Ya. Mantap. Jadi gimana, guys? Kalian mau nontonin gua nggak, guys? Misalnya kalau gua live Facebook, gitu. Jangan om doang. Bilangnya, bang, aku mau nonton, bang. Aku mau nonton, bang. Ntar yang ada. Kagak nonton, ya, anjing. Cuman komen doang. Biasanya ini kalau mungkin kalau gua nanti live Facebook juga gua bakal bikin story di IG gitu kan, live Facebook langsung mampir ke Facebook gitu. Nah itu biasa gua bakal kayak gitu juga nanti mungkin ya kalau gua jadi beli PC. Tapi gua masih bingung gua beli PC berguna nggak ya kira-kira. Coba kalian bantu komen ya guys, kalian mau gua facecam pakai PC atau kayak gini aja nih untuk sementara gitu, mau kayak gini dulu aja atau mau langsung facecam gitu. Tapi menurut gua sih kalau video tuh ya, kalau emang rame sih gara-gara ada facecamnya gitu kan, jadi kayak lebih nyaman orang nonton itu. Ntar dah ya, gue doain aja guys ya, awal bulan gue udah ada PC di rumah. Soalnya budgetnya sih udah cukup ya, udah cukup banget. Jadi gue udah bisa beli PC. Nah nanti dah, gue pikir-pikir lagi ya. Kalian bantu komen aja kalian nyamannya kayak mana. Kalau nggak kalian bantu DM IG gue, kalian bang bagusnya beli PC buatnya soalnya buat gini-gini. Nah kalian kok coba DM Instagram gue aja guys ya. Nah ini kita ini by the way gue sambil curhat main ini gitu kan, kampret. Nih gue nih sebenarnya tadinya tuh mau ini guys, mau cari konten tutorial link cuman game itu kalah mulu. Ini baru menang, yaudahlah gue nggak usah tutorial ini, masa tutorial kalah nih. Tapi ini menang, kampret. Jadi gue mau curhat-curhat aja dah. Jadi gitu ya guys ya. Gue sih nggak keterima di Sportstar, jadi gue nggak jadi berangkat ke Jakarta. Bisa kita bilang mantap nih. Mantap nih teman-teman gue nih. 6-1 boy skornya. Leo mah triple kill gitu kan, mantap. By the way juga ya guys ya, gue tuh selain aktif di YouTube, gue juga mau ngasih tau gue aktifnya tuh di TikTok ya guys ya. Jadi kayak di TikTok gue bisa sambil nge-like kadang-kadang.
sambil ngejoki live-nya. Jadi kalian kalau belum follow TikTok gue, kalian langsung aja follow TikTok gue ya guys. Kalian cari aja Bruno TikTok coy. Jadi gitu lah guys ya pokoknya. Kalau untuk konsep video sih mungkin gue bakal tetap di tutorial sih kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya sih gue bakal tetap di tutorial. Terus cuman tutorialnya tuh nanti mungkin gini, pakai facecam, tapi gue bakal reaction gameplay gue, bukan gue pas lagi main gue. Eh gak tau deh, lihat nanti aja lagi sih ke depannya. Pokoknya gue sambil ngejelasin intinya ya, kalau nanti kita udah facecam bikin tutorialnya. Gampang dah nanti tuh ya. Nah, ini lah Povius, kampret dia loncat kesana. Hawa cyber, oke mantap. Nice 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 nice. Ini by the way gue solo ranked guys, mythic 1000 guys. Gue udah lost 5 kali anjing nyari konten link. Gak menang-menang. Akhirnya kali ini menang juga coy. Kampret kampret. Nah ini kita mau di kick coy, kita geser analog itu tadi. Ih ini sumpah gemes banget coy. Gak mati loh. Kampret banget loh, hoki banget. Nah ini gue skip aja langsung ke ambil buff ya, biar cepet gitu. Ambil video gak kepanjangan gitu. Masa kalian mau nonton gue panjang-panjang gitu. Cuma kalau udah facecam sih, gua rasa sih kalau udah ada PC udah enak sih kita mau konten nih guys ya. Tinggal colok Elgato doang kan kalau nggak salah tuh kan kalau mau recordnya. Jadi kayak bisa lah jadi gua konten 2 hari sekali gitu. Itu bisa guys ya. Kalau gua udah ada PC. Kalau untuk sekarang belum. Nah, ini ada Vale yang sinup. Set set set. Buset, Link nih bos, Link Kimura. Link teridiot sejagat raya. Santai aja. Buset nyangkut gameplay. Udah jadi gitu aja lagi. Saya gue pengen curhat kayak gitu aja sih. Sama ya kenapa kalau ada nanya, bang kenapa jarang upload YouTube jadi 4 hari sekali ya, karena gue sekarang sambil ngejoki guys. Kayak duit dari PC, duit beli HP itu kan dari joki kan. Kalau YouTube ini kan belum terlalu gede, jadi gue dapat duitnya itu dari PC, dari joki guys ya. Jadi kalau kalian mau joki, kalian langsung aja DM Instagram gue coy. Ya gue untuk dapetin PC sih sebulan sih guys duitnya dapetinnya. Lumayan gitu dari joki. Joki tuh bener-bener duitnya tuh banyak banget coy. Satu lagi. Ini mereka mau ngelot sih. Cuman gimana guys ya. Susah juga. Gak dapet Retri Indomaret. GG Retri Indomaret. Dan sini gue mati guys. Gak kendang cow kampret. Boblo banget gue. Parah. Hidup banget sumpah. Nah ini singkat cerita udah menit 15. Dan di sini kita berusaha untuk ambil guys ya sebenarnya. Cuma di sini karena musuhnya itu Roger, terus Tamus, Povius kan susah dibunuh sama Link kan. Jadi gua mainnya itu tipe nge-speed guys. Jadi bikin mereka bingung. Jadi mereka bingung, wah, di speed Link cok, balik cok. Ya udah enggak bisa. Karena Link di sini tuh kira itu benar-benar mobilitasnya tinggi banget. Kalian mau ke atas, ke bawah, ke tengah, itu terserah kalian. Sangat gampang untuk kabur gitu kan. Nah, musuh tuh jalan kaki, gua nih terbang coy. Oke santai lagi. Ini ada Lord hidup ya. Gak boleh mati nih kalau ada Lord nih. Nah ini ada Vale, mantap. Nice banget. Yang bisa kita makan cuma Vale guys di sini. Jadi kayak kalau Vale nya offset sendiri, nah itu bisa langsung gua solo kill. Pokoknya kalau kayak support Parsia, Vale, terus Chang'e gitu, nah itu kalian kalau pakai Link kalian langsung tabrakin guys. Langsung turun ke mereka, langsung kalian tabrakin mati tuh sumpah. Kecuali dia di backup banget ya. Nah itu baru agak susah. Terus dia bikin winter juga. Nah itu baru. Nah contoh kayak gini. Mereka kan 4 kuat-kuat nih. Karena kita gak bisa itu kan. Gak bisa nge-kill mereka. Kita split push aja guys. Jadi gak apa-apa. Walaupun temen kita mati itu namanya. Ngasih space buat gue nge-push. Nah jadi gitu mantep ya. Walaupun itu mati terus gitu kan temen kita. Itu bukan berarti dia nge-feed. Tapi dia itu ngasih space buat kita untuk nge-split. Oke. Di sini ada cow. Cuma nggak apa-apa ya guys, kita kasih aja lotnya, kita fokus buff aja. Oke dapet. Nah ini bisa mati nih guys. Oke ulti ceprot. Set. Buset tangan Kimura tuh bos. Tapi ini by the way udah capek gue guys sebenarnya. Udah 5 kali lost gue. Ini game ke-6 gue nih. Udah capek banget gue nyari konten, kalah mulu anjing. Akhirnya di game ini gue ketemu juga. Walaupun udah capek nih sebenarnya. 5 kali lost gue, bayangin. Kampret nggak 5 kali. Nah ini contoh kayak Vale gini kan, dia solo nih kan, sekarang gitu kan. Nah itu kalian tabrakinnya coy.
Ini Michael Roger kampret. Nah, ini nih. Retri baru ulti, guys. Nah, dia flicker set set. Nah. Pokoknya Vale itu udah makanan banget lah buat Ling-Ling itu. Pokoknya support-support ya, guys. Itu udah makanan banget, coy. Santai, 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 santai. Clearan, clearan, clearan. Mereka dapat lord nih kampret tadi ya. Untung kita masih bisa di-fight karena kita curi satu-satu nih. Nah, ini ada bawah, ada gede. Creep-nya kita push aja. Nanti apa ya, guys, ya kalau kalian main Ling, main assassin lah lebih tepatnya. Lebih tepatnya kalau kalian main assassin, kalian kalau bisa tuh dapetin supportnya dulu, coy. Supportnya itu bener-bener enggak ganggu banget kalau kalian main assassin. Support. Support udah walang aja udah kalian incer. Bukan tipis-tipis dah gitu dah. Santai. Ambil buff dulu ya, guys, ya. Berhubung musuhnya belum ada. Oh, kampret ada Ling. Buset. Barbar bet, bos. Bos barbar bet. Gak tahu dia Ling terkuat di bumi nih, Kimura. Kimura Gaming. Nah, ini ada war, guys, ya. Kita coba bantu ya. Ya, kita masukin aja lah. Daripada teman kita sia-sia gitu kan. Pengorbanannya. Nah, nice. Su. Ini ada Vale, kita clear dulu biar gak hancur. Oke, okay, nice. Su. Langsung kita kejar, guys. Vale-nya. Set. Oh, Vale udah mati, mantap banget. Kita tinggal bunuhin nih. Set. 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 Anjas. Tapi gimana ya, ini Popis nih kampret juga loh. Keras banget, coy, kayak batu anjing. Nah, ditabrak, mantap. Ceprot. Mampus. Langsung kita endgame aja, guys, ya. Ini kita suruh TB, guys. TB, 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 creep. TB, creep, TB, creep. Gue TB lah, gue TB, gue TB. Ada Van Hilda TB, santai, santai. Nah, ini pokoknya di TB, guys, ya. Mantap banget nih. Wih, di... Tapi kecepatan itu. Creepnya belum masuk, kampret. Nggak apa-apa, gue yang TB. Gue keras. Oke, mantap banget. TB dong. Oke, mantap. Jadi kita endgame aja, guys, ya, di sini. Mantap banget nih, temen gue nih. Wih, di... Jadi, thank you banget ya, guys, ya. Buat kalian udah dengerin curhatan gue kali ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Gue Juli Kimura, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dadah.